Oke teman-teman, jadi kemarin gue sempat main dan sempat live streaming juga. Dan dalam satu game itu gue nemuin sekitar 3 bug ya. 3 bug dan walaupun yang di potongan pertama ini bukan dalam satu game, tapi menurut gue mungkin ya harus gue cantumin juga karena di ini bugnya bener-bener cukup meresahkan ya. Cukup meresahkan. Pas banget. Gak dapet. Gak dapet. Kok ngebug anjir gue? Gue ngebug anjir! Astaga, woi CODM, astaga, gue masih berenang cowo di atas. Buat bug kedua teman-teman, ini mohon maaf sebelumnya videonya gue mute audionya karena copyright, gue sambil dengerin lagu soalnya kemarin pas lagi live streaming di Buya. Dan di sini bugnya itu adalah mengenai smoke bomber. Jadi kalau si smoke bombernya ini ngeluarin smoke dan lu berada di dalam air, jadi buat teman-teman yang pakai smoke bomber di sini, gua rasa kalian harus waspada dengan musuh-musuh kalian yang berada di dalam air karena smoke-nya nggak akan bisa melindungi kalian dari pandangan orang-orang yang berenang. Bug selanjutnya teman-teman, ini receh banget bugnya tapi benar-benar cukup meresahkan. Jadi gua masuk ke sela-sela yang ada di fracking tower. Gua ngepron di sana dan gua nggak bisa gerak. Ini karakter gua stuck. Dan di sini gua baru bisa bergerak ketika gua membuka scope gua, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami hal yang sama, stuck di area fracking tower dan kalian bingung harus ngapain, kalian bisa buka scope dan ketika kalian buka scope, kalian bisa mundur kembali. Dan ini teman gua coba juga ya, si Terry nyobain juga dan dia nyangkut dan bisa lepas dengan menggunakan scope. Yang terakhir teman-teman, ini agak cukup aneh ya. Kalau kalian lihat di sela-sela pintunya itu ada sebuah ruangan kosong ya. Jadi di situ gue nyoba buat ngelemparin cluster granat pertama, kok nggak masuk gitu kan? Kok nggak masuk? Dan gue coba pakai frag granate. Dan pantulannya juga agak sedikit aneh dia. Pantulannya dia keluar gitu. Ternyata emang ada yang aneh teman-teman ya dengan pintunya. Kalian bisa lihat di situ pintunya teman-teman ya. Pintunya itu ternyata dia posisinya nggak pas. Posisinya agak sedikit ke atas ya, dan ini bukan satu buah glitch yang dilihat sama gua doang. Teman gua juga ngelihat karena pertama ngelihat, wah ini bolong gitu kan. Ternyata ini nggak bolong, cuma pintunya nge-glitch dan pintunya nge-bug sih. Menurut gua agak sedikit ngerugiin orang-orang yang bersembunyi di dalam, jadi kelihatan gitu kakinya kan sama yang di luar. Ya semoga ini nggak cepet-cepet di-fix sih supaya gue banyak-banyak bahan hiburan buat ketawa-ketawa ketika main BR dan sedikit refreshing pusingnya main rank di multiplayer.